Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, it's me Dea. Di video kali ini aku mau sharing tentang ini dia. Aku mau sharing tentang manfaat dari aloe vera gel. Di sini aku punya aloe vera gel merek Nature Republic Shooting and Moisture Aloe Vera 92% Shooting Gel. Nah, sebenarnya kalian bisa pakai aloe vera merek apa aja, kayak Herboris, The Same, terus merek-merek yang lain, tapi berhubung di sini aku punyanya aloe vera Nature Republic, jadi aku akan sharing kegunaan si aloe vera gel dengan menggunakan produk yang ini. Sebenarnya ada banyak banget manfaat yang bisa kalian dapetin dari aloe vera gel ini. Tapi di sini aku bakal ngejelasin detail dan aku akan jabarin manfaatnya apa aja. So just keep on watching. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke manfaat dari aloe vera gel ini, di sini aku mau kasih tahu, aku punya produk aloe vera gelnya yang packagingnya kayak gini. Sebenarnya sih aku kurang suka yang kayak gini karena kalau dibawa kemana-mana itu berat dan juga kurang praktis. Kayak tuh, takut tumpah-tumpah gitu loh. Sekarang udah ada yang aloe vera gel mist gitu, yang semprot sama yang packagingnya tuh bentuknya kayak tub gitu. Tapi aku belum punya dan aku masih pakai yang ini karena kebetulan belum habis. Jadi kalau kalian mau beli, aku saranin belinya yang packagingnya yang tub atau enggak beli yang gel mistnya aja. So langsung aja, ini dia manfaat dari aloe vera shooting gel. Oke, jadi yang pertama kalian bisa pakai aloe vera gel ini untuk rambut kalian. Di sini manfaat dari aloe vera gel ini bisa untuk menguatkan rambut, terus juga untuk menghitamkan rambut dan menutrisi rambut kalian. Kalian bisa dengan mudahnya, simply kalian bisa pakai langsung dibuka terus diaplikasiin ke rambut sama ke kulit rambutnya itu sendiri. Nanti akan kelihatan kayak lebih lembab, tapi bukan lengket, lebih lembab gitu. Udah gitu kayak lebih hitam dan lebih kuat pastinya. Nah, selanjutnya selain bisa dipakai untuk rambut, kalian juga bisa pakai aloe vera gel ini untuk bagian tubuh lain yang ada rambut-rambutnya, kayak misalnya buat alis atau bulu mata. Kalian udah tahu kan pastinya kenapa ini sangat bermanfaat buat rambut. Kayak zaman dulu tuh aku suka ngambil lidah buaya, terus aku gunting, aku kupas dan aku aplikasiin ke rambut. Katanya bisa nebelin rambut dan emang bener rambut aku tuh tebel banget dan hitam banget karena keseringan mainin si lidah buaya itu. Dan di sini kalian juga bisa pakai buat alis sama bulu mata. Caranya gampang banget. Kalau buat alis tinggal langsung diaplikasiin aja, terus digosok-gosok, terus diginiin, ikutin bentuk alis kalian. Dan kalau buat si bulu mata itu sendiri, kalian bisa pakai cotton bud atau bisa pakai bekas maskara, wadah bekas maskara. Tapi aku saranin kalian kalau mau pakai wadah bekas maskara itu pakainya yang gel biar kelihatan lebih bersih dan nggak ada bekas hitam-hitamnya. Nah, selain dipakai untuk bagian tubuh rambut, alis, dan bulu mata, kalian juga bisa pakai aloe vera gel ini untuk wajah. Ini pasti udah bukan rahasia lagi, bisa dipakai untuk wajah. Kalian bisa dengan mudahnya. Iya, ngantuk ya? Sini. Bisa dengan mudahnya pakai aloe vera gel ini. Aloe vera gel. Pegang. Untuk moisturizer, jadi sebelum pakai makeup, kalian bisa pakai ini untuk pelembab wajah supaya wajahnya lebih bernutrisi dan juga lebih lembut dan lembab. Jadi makeup kalian akan lebih nempel
Dan kalau kalian mau pakai si aloe vera gel ini untuk moisturizer atau untuk base makeup, kalian pakainya cukup tipis-tipis aja dan gak usah terlalu banyak, supaya hasilnya lebih meresap, lebih cepat kering, dan gak terlalu yang kelihatan glowing-glowing lengket gitu. Oh yes, selain kalian bisa pakai si aloe vera ini untuk moisturizer dan base makeup, kalian juga bisa pakai untuk masker wajah. Caranya gampang banget. Kalau malam hari sebelum tidur bisa langsung diaplikasiin ke wajah. Itu boleh banyak, tapi jangan banyak banget juga. Terus abis itu kalian tinggal tidur. Dan paginya muka kalian akan kelihatan lebih glowing dan lebih sehat. Nah, selain untuk wajah dan juga untuk rambut, kalian bisa pakai si aloe vera ini untuk bagian tubuh yang lainnya, kayak misalnya badan dan kulit tangan serta kaki. Kalian bisa pakai ini di bagian tubuh yang kering, kayak misalnya bagian siku atau bagian lutut, itu kan suka kering. Kalian bisa pakai di sana, di situ dia akan melembabkan kulit kalian. Jadi kulitnya akan kelihatan lebih lembab dan lebih sehat, jadi nggak kering lagi. Nah, selain bisa mengatasi kulit kalian yang kering, kalian juga bisa pakai ini untuk kulit kalian yang misalnya kebakar atau kayak terlalu lama kena paparan sinar matahari. Itu kan kayak kelihatannya panas dan nggak enak banget. Kalian bisa langsung aplikasiin si aloe vera shooting gel ini ke tangan. Okay, yang terakhir ini bisa dipakai juga untuk di bibir. Jadi kalian bisa pakai aloe vera ini untuk melembabkan bibir kalian. Kayak sebelum pakai lipstick bisa ditempel dulu di bibir, jangan banyak-banyak, terus digosok-gosok sedikit. Nah, abis itu bibir kalian akan kelihatan lebih sehat deh. Terus jadi lipstiknya akan lebih nempel ke bibir kalian. Okay, itu dia manfaat dari aloe vera gel ini. Banyak banget kan manfaatnya. Kalian bisa pakai di rambut, di wajah, di bibir, dan di seluruh bagian tubuh kalian. Okay, itu aja videonya. Don't forget to like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Thank you so much for watching. Dadah! We'll be right back.